Nah, ya, betul. Iya, sih. Sepertinya ini sorban sudah ada yang menyelaraskan. Sebenarnya ada orang sakti juga di belakang kalian yang bisa menyelaraskan. Kita sambil jalan-jalan aja ya. Iya. Jadi guru di depan, guru tunjukin. Iya. Alhamdulillah. Malam ini ada yang mengajak sahabat-sahabat aneh di sini, kita kumpul lagi malam ini dengan bermusyawarah masalah. Anda kan sudah membeli sorbannya Ki Wecon bersama YouTube-nya, dan begitu juga aneh masih mau memberantas yang namanya guru spiritualnya sahabat si Wecon itu. Jadi antum-antum berdua harus siap menjalani aturan aneh. Siap, bro. Kayaknya ini di depan ada si mercon ini. Kayaknya ini pirahat betul. Aneh pun guru pun udah pirahat guru pun seperti itu. Soalnya aneh yakin si mercon ini kan sakti ya. Bener-bener super. Pasti si mercon ini tahu rencana kita mau membasmi spiritual. Guru spiritual. Dia jangan membentuti kita ini. Jangan-jangan. Kayaknya sih pirasat aneh sih dia ada ya di sini. Tapi antum-antum jangan takut. Kan aneh punya sorbannya. Mana mungkin dia bisa mengalahkan aneh. Kan begitu. Coba kameramen lihat dulu. Assalamualaikum. Anda siapa di sini? Kameramen. Benar ini rumahnya Ustadz Yazid Jawas. Benar ini rumah Ustadz Yazid Jawas. Oh ya. Ustadz Yazid Jawasnya ada nggak di dalam? Ada. Jadi ini saya lihat ini lagi live di channelnya Ustadz Yazid Jawas ya. Oh ya ini. Jadi saya bawa dua mobil beserta rombongan. Boleh nggak saya masuk ke dalam? Ah, nggak boleh. Oh, nggak boleh. Jadi gini, coba kasih tahu Ustadz Yazid Jawas di dalam kalau ada Ki Mercon dan para santrinya. Boleh nggak kami masuk? Soalnya ini murid-murid saya sudah geram pada bawa golok semua. Coba silahkan tanya Ustadz Yazid Jawas di dalam. Itulah. Ada. Itu ada Ki Mercon di depan mau ketemu katanya. Tuh. Boleh ke dalam tidak? Benar. Oh. Kata aneh juga kan. Pasti si Mercon ini orang sakti. Ya bodoh, bukannya dijagain tadi. Bukannya bodoh aneh ini, tapi tahu sendiri kan seketat-ketatnya kita dijaga. Si Mercon kan hebat sakti. Aneh pun tahu. Dia bisa melihat dia cerongan begini. Jangan takut. Jangan takut. Aneh punya sorbannya. Mana mungkin dia bisa melakukan aneh? Karena sahabat ini sakti. Gimana sih tadi jaganya? Mana? Si Mercon udah ada di depan nih. Nah benar sih. Jangan takut dia berarti. Aneh punya sahabatnya. Sakti dia. Nah, aneh pun ketat juga. Pirahat aneh pun seperti itu. Pasti dia. Assalamualaikum. Salam. Mercon. Salam. Benar ini rumahnya Ustadz Yazid Jawas. Iya. Waalaikumsalam. Oh. Aneh Yazid Jawas dah. Anda yang kemarin beli channel saya dan beli sorban saya. Iya, aneh. Saya bawa 50 orang santri ke sini, boleh saya masuk? Enggak boleh. Enggak boleh. Ya boleh. Harus izin RT dulu. Iya. Enggak boleh. Enggak boleh sembarangan. Enggak boleh masuk kenapa saya? Ki Mercon tidak boleh masuk sini. Lebih baik kalau mau berdiskusi dengan aneh, kita di luar aja. Karena ada yang ingin beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Oh, saya juga boleh. Udah izin RT di sini gitu. Tidak boleh. Tidak boleh masuk dalam. Tidak boleh dalam. Kita di luar aja dulu kesini ya. Enggak boleh dalam. Nah. Kalau mau perlu besok aja. Kalau mau perlu benar-benar besok aja. Enggak boleh sekarang. Tidak boleh. Karena Ustadz Yazid ini lagi sibuk. Ustadz Yazid sibuk. Anda namanya Ustadz Yazid. Iya, Ani Yazid. Yazid Jawas. Iya, Yazid Jawas. Jadi di aliran kalian bertamu tuh harus seperti ini di pintu aja ngomongnya, karena saya haram najis gitu. Apalagi sampai
Masih ada sorban saya itu ya. Oh. Sorban ini. Oh, sorban ente sekarang bukan sorban aneh. Aneh kan sudah janji sama Anton. Waktu kita berbincang pas malam apa itu. Nah, ingat, masih ingat aneh pun. Waktu awal lalu. Aneh sudah setelah terima. Nah, makanya aneh membeli YouTube Kimacar bersama sorbannya. Jadi udah milik aneh dong. Nah, padahal itu aneh pun ya biasa lah sedang berdiskusi menyama-nyama aneh di sini malam ini. Tapi kenapa ente ini datang tiba-tiba ke kediaman aneh? Ya. Coba saya pegang sorbannya. Panas juga sorbannya. Ente jangan macam-macam. Kok tadi saya merah panas ini? Peganglah. Ayo pegang. Ente berani-beraninya. Ini sudah cocok sama Ustaz Yazid ini. Sorban ini. Ustaz Yazid. Ayo pegang. Gak bakalan bisa ya. Ayo pegang. Benar-benar sakti kan. Gimana? Apa kita berdiskusi di luar aja? Oh gitu. Ah, enggak tahu saat di dalam. Ya ada siap menerima ini tapi di luar aja. Ya sudah. Santri itu. Coba. Buka. Ayo buka. Buka. Oh, pintunya ditutup. Tutup pintunya. Nanti. Tutup pintunya. Mesin duduk. Nah, ya, tutup. Nah, ya sini. Ini rumah Anda di sini. Ah, ini adalah kediaman Anda. Di situ. Situ aja enggak apa-apa. Iya. Ini adalah kediaman aneh. Aneh tiap malam di sini sedang berdiskusi atau berjamaah bersama jamaah aneh. Ini sahabat-sahabat aneh. Aneh pun masih banyak sahabat-sahabat aneh dan lain-lainnya. Dan kebetulan Kimercon malam ini datang ke kediaman aneh. Bukannya aneh enggak menerima masuk ke dalam. Ini udah peraturan dari aneh. Barang siapa yang masuk ke kediaman aneh itu tidak boleh masuk ke dalam, harus di luar. Tidak sembarangan. Nah. Ya saya enggak masalah, saya diterima di depan sini juga. Jadi tujuan saya pertama silaturahmi. Yang kedua saya ada urusan penting sama ente Ustaz Yazid. Oh. Jadi coba, tolong jelaskan. Ente ini ada perlu sama aneh. Iya. Oh. Jadi gini Ustaz Yazid ya. Saya enggak mempermasalahkan YouTube saya dijual sama Anda. Tapi ada beberapa hal yang melanggar perjanjian Ustaz Yazid. Melanggar? Saya ya perjanjian. Saya perjanjian. Juga enggak masalah sorban dibeli sama ente. Tapi ente melanggar perjanjian. Aneh kira sorban ini untuk memberantas dukun. Tapi fakta dan buktinya realita berbicara menjustifikasi bahwa sorban ini Anda gunakan untuk memberantas spiritual. Wah, intinya langsung ngomong ente. Buktinya mana? Saya ada bukti. Saya istikharah melalui jarum langit, sinyal langit, doa tembus ke aras bahwa antum ini sebenarnya Ustaz Dajjal antum. Yahudi itu, antum ini. Aneh Ustaz Yazid. Nah, yang paling terkenal juga. Ustaz Yazid di sini. Yazid. Nah. Bahkan jemaah-jemaah aneh pun semakin banyak di sini. Jadi kalau antum berbicara mengatasnamakan ente dengan berbicara tidak sopan ya, kalau bisa jangan seperti itu, harus sopan dong sama aneh. Aneh pun tidak terima seperti itu. Nah, karena aneh ini sudah dipandang sama mereka-mereka ini seperti guru-guru. Sekarang banyak sekali yang ingin memperebutkan sorban ini. Nyawa antum ini terancam. Banyak dukun-dukun santet yang ingin menghajar Anda. Ada Mbah Sumo mengincar sorban ini. Ustadz Wan Abud ingin mengincar sorban ini. Ustadz Sarmin ingin mengincar sorban ini. Bahkan ini antum ternyata masih saudara dengan Wan Abud. Oh, Wan Abud. Iya, ya, aneh masih saudara dengan Wan Abud. Adiknya, adiknya Mama Gupron kamu. Ah, betul. Ustaz Yazid Jawad. Aneh pun tahu, Wan Abud itu punya adik namanya Sarmin bersama Ustaz Gupron. Aneh tahu, karena aneh pun masih ada kaitan saudara dengan Wan Abud. Terus apa lagi? Intinya gini, karena perjanjian ini sudah ternoda, Anda ingkari, saya mau kembaliin uang Anda. Terus? Dan saya ingin meminta lagi channel saya dan sorban saya. Oh, tidak bisa. Karena itu sudah tanda tangan ya, Ustaz. Semalam. Tanda tangan itu kan kalau dipakai untuk kejahatan, maka transaksinya batal. Saya kira antum-antum ini mau jadi murid saya.
Oh. Ternyata antum ini mau menghajar spiritual antum ini setelah ini mau musyawarah rapat akbar ingin menghancurkan seluruh spiritual yang ada di Indonesia. Apakah ente ada bukti bahwa ini menghancurkan spiritual? Ada, nih, saya rekam ya. Anda tadi live. Sore-sore Anda live. Ente jangan sembarangan berpita. Gimana? Ada buktinya ini. Sebentar. Nih. Channelnya YouTube Kimercon. Ah, bersama produk-produk ya, tadi malam. Ya. Sekarang ana yang memegang channelnya Kimercon. Nah, suara Anda itu, ya. Ana yang sudah berkuasa di sini. Karena sorban ini pun sangat sakti. Sorban ini sangat sakti luar biasa punya Kimercon. Dan ini pun sorban Kimercon ane beli. Semua ane beli berikut channel YouTube-nya Kimercon. Untuk memberantas spiritual. Tuh. Oh. Jadi antum ini pakai sorban saya untuk memberantas spiritual bukan untuk memberantas dukun. Oh. Ente salah dengar kali. Tadi dengar tuh. Jadi itu masalahnya. Ya, nah. Terus kalau iya kalau tidak kenapa? Iya, kenapa? Anda pengen tahu? Hah? Kita batalkan transaksinya karena Anda telah melanggar peraturan. Saya akan kembalikan uangnya. Oh. Jadi bisa. Yang ini sudah janji. Yang namanya uang sudah dikembalikan itu bagi Anda tidak bisa diambil lagi. Coba Anda pegang. Panas juga. Antum bukan. Enggak? Antum enggak megang ini, sorban coba. Enggak panas. Antum megang ini enggak panas. Tidak. Begitu ya, hebat juga mereka ini. Gak panas. Jadi itu masalahnya. Nyesel saya enggak, saya jual 20 juta kemarin. Tapi karena aneh kan sudah bawa surat kwitansinya, mantrainya. Mana? Ada? Kemana? Masih ada, tapi aneh tidak bawa. Tidak bawa? Nah. Biar aneh yang bakar itu kwitansi. Oh. Kenapa harus dibakar? Transaksinya batal. Transaksi. Ada materai. Ente sudah setuju. Setelah itu mau dibakar gara-gara ini kejadi. Itu orang ini saja. Apakah udah ada tanda tangan kedua belah pihak? Tidak batal itu. Terus uang Anda ini kemana kan? Mungkin antum ini sudah menggunakan uang ada, Anda. Ada, masih ada. Masih ada. Ada, saya bawa di dok deh. Di... Oh. Nih. Oh, terima lagi uangnya tuh. Oke. Coba periksa. Ya. Ini pun sangat pokoknya banyak sedikit pun yang masih utuh enggak uangnya? Takut ada yang selembar salah hilang. Ya. Tadi kentit sama dia. Tapi kan aneh sudah peraturan sama Chon. Yang namanya YouTube bersama sorban itu kan sudah milik aneh. Kita sudah janji, sudah deal. Nah, masa antum sudah lupa perjanjian aneh sama antum? Hah? Jadi aneh pun keberatan juga kalau antum ngambil lagi YouTube antum ke hadapan antum. Aneh pun agak keberatan. Sebenarnya aneh pun enggak keberatan. Masalah uang aneh pun tidak kekurangan. Ya, gitu. Banyak. Walaupun antum menyodok aneh sekian ratus juta, aneh pun masih ada, masih banyak. Iya. Jadi aneh tidak butuh-butuh amat itu uang. Karena aneh pun masih banyak uang, jemaah aneh pun masih banyak, aneh cukup untuk menghidupi jemaah-jemaah aneh. Oh, maksud ente begini intinya, kalau sorban ini bisa aneh angkat, aneh boleh bawa pulang. Coba itu. Taruh situ. Coba. Ente yang belet amat ente. Antum boleh bawa YouTube antum. Ambil YouTube tapi angkat dulu sorban. Oh, jadi uangnya diterima. Uang ada terima. Uang diterima, YouTube sah channel saya jadi. Sah. Alhamdulillah. Yang penting antum angkat dulu sorban aneh. Deal. Janji. Deal ya. Deal. Ayo. Oke. Maksudnya kan begini. Channel itu udah hak milik saya. Untuk sorban kalau bisa diangkat baru sorban ini punya saya. Silakan. Kalau sorban ini enggak bisa diangkat berarti sorban ini punya kamu. Punya aneh. Ya udah gini aja. Dan kamu bersedia kapanpun mau ngambil kalau emang benar-benar ini jodoh saya, terserah saya gitu. Tapi untuk channel resmi punya saya nih sekarang nih. Channel silakan. Anda terima uangnya. Perjanjian dulu. Oke. Saya berjanji. Saya berjanji. Atas nama. Atas nama. Ustadz Yazid Jawaz. Ustadz Yazid Jawaz.
telah mengembalikan channel YouTube Gamercon karena uang sudah saya terima. Nanti kamu cek uangnya ya. Kemarin 120 juta ya. Nanti ya, cek ya. Di dalam ya, enggak apa-apa ya. Oke. Sah. Sah. Oke. Dan saya mengembalikan semua produk Gamercon. Sah. Tapi ada satu Masalah sorban. Apabila sorban ini bisa saya ambil. Maka sorban ini milik Gamercon. Tidak ada batas waktunya. Oh, gitu. Oke. Okay. Silakan. Ya. Hadir. Jadi, ini udah saya juga uang aneh terima. Uang ente ya. Kuitansinya ada di dalam, ambil. Kuitansinya oke. Okay. Ambil. Yang penting sorban silakan. Iya, kan di sejajin. Ya. Kita bakar aja kuitansinya. Ambil. Nanti tiga ambil. Ambil. Nanti. Ada. Ambil sekarang. Sama ya. Hitung uangnya pas enggak 120. Uang ambil. Ambil aja di sana. Ada kertas-kertas itu. Nanti kalau ada, ambil sini. Jadi begitu. Kedatangan Kimocan ingin mengambil YouTube-nya lagi. Tak apa. Anda terima. Tapi dia kayaknya enggak mungkin bisa mengangkat. Biarkan. Asal dia bisa mengangkat ini, silakan aja. Sudah perjanjian tadi. Bakalan dia bisa mengangkat ini. Sudah milik hak guru. Milik berarti aneh. Berarti saya ke mobil dulu, saya opening dulu, nanti silakan. Saya lagi. Silakan. Saya pinjam kameramen, kamu minta tolong. Oke. Okay. Ya. Silakan. Ya, antum, kok temenin dia. Sini kameramen. Sini. Ke situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Mercon, pasukan Mercon dimanapun kalian berada. Alhamdulillah channel ini sudah kembali. Ya. Sudah resmi jadi milik saya lagi. Cuman sorban ini kelihatannya susah saya ambil. Tapi gak apa-apa. Saya sengaja mancing Ustadz Yazid ini. Supaya saya tahu ini. Mereka ini mau incar spiritual yang mana. Dan siapa aja komplotan-komplotan yang gabung sama Ustadz Yazid. Gitu sahabat ya. Jadi sahabat tenang dulu. Ini strategi saya. Bukan saya gelap mata karena uang. Ini strategi saya, karena Wahabi ini terstruktur, sistematis, sangat luar biasa. Kita harus perang akal juga pakai politik gitu ya. Dong, ya, cager dah. Ini strategi saya. Pasti di balik Yazid ini pasti ada lagi nih, yang pengen sorban Gamercon untuk menghancurkan para spiritual. Makanya saya pancing, saya korbankan channel dan sebagainya. Ternyata benar. Tujuan mereka dari dulu pengen menghancurkan spiritual, satu tuh. Yang kedua, tapi mereka gak punya ilmu hikmah. Jadi susah. Mau pakai dukun yang mana susah, makanya oh, Gamercon terus yang diserang gitu ya. Nah, jadi ini masih strategi saya, sahabat ya. Bantu doa aja, sahabat. Yuk kita kesana lagi, kameramen. Pokoknya ini kuitansi kemarin saya bakar ya. Karena sudah tidak ada terikat perjanjian apapun ya. Silakan. Bakarlah surat kuitansi itu. Mohon maaf kalau saya itu udah kebal api. Oh. Kebal api. Enggak bisa. Tenang, sorban tidak akan pasang di titik tidak akan bisa mengangkat. Pasti ada. Punya sorban cak, jangan khawatir. Oke. Channel akun Shopee sudah kembali. Semua sudah kembali punya saya. Sudah saya terima. Iya. Oke. Karena kamu hanya inginkan sorban kan. Untuk mengaturkan spiritual.
mau berapa rombongan kalian berangkat spiritual mana dulu yang mau kalian hajar? Nasihin. Oh ya, nasihin. Berikut jamaah-jamaah santri tentang. Banyak spiritual di sini kan, makanya aneh pun akan mengincar sesuatu. Berantas semuanya. Jadi spiritual itu kan saat ini sudah diserang sama gerombolan kalian kan ya? Yang belum terluka sedikit pun, cuman Kimer John. Ya. Dan kalian akan menghajar diri saya dengan sorban saya sendiri. Gitu. Karena antum ini belum terluka sama aneh. Yang lain sudah. Yang lain sudah. Siapa tuh? Yang lain badan lain mah. Samsudin istrinya udah enggak ada. Kuat dicerulik. Gus Idris sudah enggak ada. Udah enggak ada. Belum entah spiritual. Engko boga mata batin kaculik kene. Belum eta. Engko boga ilmu hikmah geretihan kene ku sawahabi bae. Mana ini doang satu. Naing doang gagah. Ini sisa satu ini harus kita habisi malam. Oh iya. Panen pun sudah banyak. Sahabat-sahabat antum gugur spiritual yang aneh bantai. Cuman di pikiran aneh itu kenapa yang namanya Kimer John saya nggak bisa terluka. Tidak bisa terluka sama sekali, padahal spiritual lain ada yang berdarah-darah, ada yang terluka. Aneh pun ada yang diculik, sangat spiritual kaget koplok, bahkan jemaah-jemaah aneh pun menyerang antum pun mana tidak ada yang terluka. Tapi yang lainnya terluka. Maka dari itu aneh ya kan ada niat untuk membeli gitu antum bersama sorban ini. Ya silakan kalau antum menerima lagi itu di rumah antum memang enggak ada sapu bid'ah. Sapu ini kan ada kuitansi yang sudah dibakar digeserkan, saya coba angkat sorban ini. Hadiah. Ada sapu. Tunggu sebentar. Tak apa. Itu murid-murid ente. Ah, itu murid-murid ente. Juga itu. Aneh. Anak-anaknya itu. Ini pengajian. Hadiah, bersihkan hadiah. Sebenarnya di belakang antum ini masih banyak ya, bisa nggak dipanggil semuanya ke sini? Oh. Gimana kalau kita ngobrol di dalam aja? Kita pelan-pelan aja. Oke. Okay. Silakan. Kita ngobrol dalam aja. Silakan. Ayo masuk. Ini rumah antum. Ini rumah aneh. Aneh pun udah bertahun-tahun di sini. Bahkan aneh pun bukan satu aja ya rumah aneh. Masih ada yang lain. Ini khusus untuk jemaah aneh di sini. Sahabat-sahabat aneh. Kadang aneh pindah ke rumah lain juga. Aneh pun bukan satu dua rumah. Makanya aneh kan banyak uang. Kenapa aneh bisa beli YouTube antum? Karena aneh banyak uang. Makanya rumah aneh betul banyak. Coba aneh jajal pegang dulu. Silakan. Cocok buat ente. Ayo. Ayo. Coba antum berdua pegang ini, aman. Ada ya? Pegang. Ini yang aman. Sepertinya ini sorban sudah ada yang menyelaraskan. Sebenarnya ada orang sakti juga di belakang kalian yang bisa menyelaraskan keilmuan Kimer John kepada tubuh kalian ini. Siapa sebenarnya di belakang dalam kalian ini? Jangan sampai dikasih tahu. Oh iya. Aneh tidak secara lisik. Pasti sorban ini sudah ada yang megang lagi ini. Itu menurut aneh, menurut ente. Kalau bagi aneh itu tidak. Aneh itu tidak licik sama ente. Terserah ente mau bilang aneh ada lain lagi, tapi aneh tidak merasa. Jadi ada seorang yang jago kanuragan, yang mengerti ilmu hikmah, ilmu santet, semua dia kuasain. Dan sorban ini diselaraskan kepada tubuh Anda dan yang lainnya, tapi bukan Anda ini. Tapi ini bisik-bisik kok dia tahu ke saya, coba ke ini bisik-bisik. Benarkan kata ini coba. Pasti dia tahu. Iya. Kita ketahuan semua ini sorban ini. Sama ini dia selarasin sama jiwa ente. Jadi dia tahu ini sakti, ini benar-benar sakti. Terawangannya nggak pernah meleset. Nggak pernah meleset. Ada pun. Kemarin cuma sekedar serah terima aja. Tapi di balik ini ada yang lebih jago lah. Lebih jago lagi. Iya. Jangan. Ini yang punya ini hak dia. Hak dia. Ini yang ada ini yang larasin. Ini yang nyatuin jiwa ente.
tahu dia. Nah, yang pasti. Bicara apa? Oh, tidak. Biasa. Ini sorban sangat sakti sekali. Iya, soalnya saya terawang. Enggak tembus nih dukun saktinya nih. Kita hanya berbicara silsilah Asnaduminadin. Jadi yang bisa menyelaraskan ini hanya dua orang, saya Sohibul Karomah, Sohibul Ijabah, Sohibul Ijazah, dan orang yang mengerti-mengerti ilmu hikmah. Tapi kalian belum pernah ketemu spiritual ini. Kayaknya ada yang spiritual juga ketipu, enggak? Belum. Tapi lab kalian baru sekali sih di channel saya ini. Gimana ini, Pak Hasan? Iya, dugaannya tepat sekali. Betul. Hati-hati nih, ketahuan. Pasti. Aneh pun masalah. Oke, maaf aja ini. Iya. Anton, di kediaman aneh tidak menyediakan kopi segala macam. Karena tempat aneh itu tidak boleh. Enggak, sekarang gini aja. Apa? Seperti perjanjian awal, apabila sorban bisa saya angkat, saya bawa pulang. Oke. Oke. Anda bersedia, taruh di bawah. Silakan, silakan. Silakan. Anda pun terima tantangan dari Kimocan. Kalau Kimocan bisa angkat sorban ini, silakan. Kalau Kimocan bisa, ayo. Enggak bakalan mungkin diangkat sama dia. Silakan. Enggak bakalan bisa. Kira-kira bisa keangkat enggak ini sahabat? Coba jawab sahabat. Karena ini sudah sakti. Sudah. Udah mendaging enggak kapan aneh. Udah daging. Coba komen sahabat bisa enggak? Artinya kita megang juga dingin enggak apa-apa. Saya juga dingin. Panas. Coba sahabat. Gimana mau megang ini, mau menyentuhnya udah kepanasan. Bisa kata. Bisa enggak? Silakan. Kalau gimana bisa mengangkatnya. Kita di depan dia jangan menimbulkan kecurigaan. Keluarkan ilmu ente. Semuanya ente. Gak bakalan sanggup mengangkat cerban ini. Ntar saya nunggu penonton saya dulu. Ini kan udah hak milik saya, YouTube. Oh, silakan, silakan. Silakan. Terserah kamu, Cak. Asal jangan ini aja ya. Ini sudah memiliki. Udah ada daging aneh. Gak bakalan ada yang merespon walaupun tempens dia. Gak bakalan. Bisa. Lagian dia juga bisa ngambil ini. Dari usaha dia. Kalau kita bisa tadi. Enak dingin ya. Saya juga. Bakalan. Ya kan. Panas kan. Kita bisa melihat aja. Iya. Reaksinya udah jelas. Reaksinya udah jelas. Belitin aja ke badannya tuh biar panas. Tidak dulu, kan? Jangan main belit-belit aja. Tenang. Biar toras itu. Waduh, bahaya ini. Biar kapok. Saya rayu dulu. Ini soalnya Ustadz Yazid ini beringas ini. Bisa hancur badan saya kalau ini tempelin ke saya ini. Waduh. Gimana? Tah, Ustadz Yazid emang aliran Wahabi itu sebenarnya bagus. Tapi ya saya mencoba ikut Anda dulu gitu. Oh. Masuk aliran kita dia kayaknya. Iya. Bukan kita mau sini biar ikut aliran kita. Oh. Sekarang dia udah mulai mau tuh. Malah lebih bagus. Gara-gara dia kayaknya takut. Karena pasti. Saya kagum juga sama Ustadz Yazid ini. Oh, jadi kemasan. Soalnya jantarang nahi deng. Ngebangusnya bid'ah. Tapi sedap. Soalnya ganteng. Ini serban cakti. Hal bebek ente daripada menanggung resiko megang ini panas. Setelah luka. Iya, ikut pelajaran. Jadi kemasan ini ikut alian aneh. Terus, visi-misinya kita hajar siapa? Nasihin. Nasihin itu kan agak tengil menurut kalian. Betul. Gitu. Betul. Wah, atau siapa tengil? Orang itu, Nasihin itu. Nasihin. Cuma Nasihin yang nggak bisa ditembus sama Wahabi dan Kimrecon. Betul. Yang lain pada berdarah-darah. Darah semua. Yang lain bisa diculik. Kimrecon. Atau sama si Nasihin yang belum tembus. Atau nulain masa spiritual belum. Jadi yang lain tuh siapa aja, banyaklah spiritual banyak. Yang darah-darah. Udah, nggak usah disebut. Kita ini diajak kerja sama dia mau ikut aliran kita. Kita tambah sakti, dia kan kuat sakti. Kita punya teman nih dia. Betul. Sakti menang. Kekuatan kita nambah. Kita bisa mengatasi Ustadz Asyid itu. Gimana kalau berarti kalau saya ikut kalian yang dihajar pertama Ustadz Nasihin. Ustadz Nasihin. Itu. Pokok utama itu. Harus segera dimusnahkan. Karena aneh pun sudah tahu dari dulu-dulu Ustaz Nasihin. Maksudnya Anda ingin menunjukkan tempat majelis kalian di depan ada? Ada. Coba yuk. Ada. Coba yuk. Ayo. Coba yuk.
tempat-tempat pusaka kali ya? Ada. Tempat rapat. Ada, ayo, tempat rapat aneh. Makanya aneh akan tunjukkan. Ayo, mantap. Jos. Agak jauh enggak? Sedang. Lumayan. Lumayan. Abang-abang ikut. Ayo. Sini. Ini. Di mana? Ke sini ya? Kita sambil jalan-jalan aja ya. Iya. Jadi guru di depan, guru tunjukin. Iya. Dia tahu. Ayo. Kenapa nasihin target pertama kan Kimercon? Ya. Berhubung Kimercon ini kuat. Jadi kalian mau mencoba menghadang nasihin. Nasihin. Karena aneh pun udah tahu bahwa Kimercon sama nasihin sama-sama kuat. Makanya aneh mengincar satu dulu, ibu ente dan juga buat nasihin. Karena itu yang incarnya nasihin aja. Iya. Jadi ini kampung Wahabi. Ini kampung Wahabi. Kampung Ustadz Yazid Jawa. Iya. Emang Wahabi itu luar biasa dakwahnya ya? Dakwahnya luar biasa. Aneh pun sudah bertahun-tahun kemana-mana. Jadi sahabat, saya ini mencoba merayu Ustadz Yazid ini supaya sorban itu nggak ditempelin ke saya. Kalau bisa ditempelin, saya bisa kepanasan hancur badan saya. Kita rayu dulu sahabat. Rumah ini juga, petinggi Wahabi juga. Ini badannya tepuk. Ngeunah lak mun wonten di dieu mah lembur aing dia di dieu mah. Putih ini jalan 77 putih. Jalan-jalan aneh ini. Bagus ini. Kami punya peternak. Oh, jadi ini rumah. Rumah apa namanya? Rumah petinggi kali ya. Petinggi. Cuman enggak bisa diganggu. Enggak diganggu. Yang ini mewah juga rumahnya ya. Karena ini pun rumah petinggi ini sahabat dengan aneh juga. Sama-sama. Jamaahnya banyak tidak. Jadi yang mengendalikan semua Wahabi ini rumahnya. Iya, ini rumahnya. Sebenarnya dia ini rumahnya juga banyak. Gitu. Cuman malam ini lagi di sini. Kira-kira keluar jam berapa malam? Jam 2. Minimal jam 2 jam 3. Pertengahan malam kan. Dia keluar. Ya. Jadi semua kumpul Wahabi di sini. Kumpul. Makanya kami mengadakan rapat waktu itu membeli channel Kimercon dan seterusnya. Dan juga ini seperti usaha sini ini. Dua ini yang cenderungan Kimercon sama Ustadz dan Sihim. Bahkan kumpulan tinggi pun sudah tahu nasir ini sangat kuat bersama Kimercon. Begitu. Jadi banyak spiritual yang terluka yang disekap, dan yang diculik-culik sama Wahabi itu komplotan di sini. Ya. Komplotan di sini. Cuman dua spiritual yang kuat, siapa aja tadi? Iya. Ustadz Nasihin sama Kimercon. Kimercon tuh. Gitu. Makanya kalau Kimercon ikut ke aneh, kita bereskan dulu yang usaha nasir ini. Nah, sangat kuat. Jadi kalian ingin mengajak saya untuk membasmi, menggilas nasihin? Iya, si nasihin. Ini pun jemaah-jemaah aneh nih. Sudah lewat. Semua. Iya. Nah, inilah kumpulan petinggi-petinggi di sini, rumahnya. Kita lewat-lewat aja nggak apa-apa kali. Silakan. Tidak apa lewat. Kalau masuk, lebih sering gang. Ini soalnya ada gang juga ini. Ya. Nah, di dalam juga pun ada juga ke sana. Ya. Oh, gitu. Boleh saya pinjam sorbannya tempelin di sini? Boleh. Oh. Sudah dibilang. Panas. Sudah dibilang. Ini sudah mendarah daging sama mau. Iya. Ente nggak bakalan sanggup. Kali ini. Biarkan dia merasakan. Bengal aja ente pengen. Ya udah. Di sini banyak penduduk jamaah-jamaah aneh. Ini yang baru dibawa nama kamu. Ini juga untuk murid-murid baru. Murid baru. Jadi fasilitas disediakan di sini. Fasilitas di sini semua disediakan. Di sini juga ada. Ya, nah ini. Oh iya, pada takut ya sama anda ya, pada takut ya, numpang lewat katanya. Ini juga ada rumah petinggi yang ini.
Nah ini petinggi yang ketiga ini. Ini pun sama, dia pun lagi tidak ada, banyak rohnya juga dia. Ini juga, tapi nggak bisa diganggu. Saya boleh masuk nggak? Gak bisa. Oh, lagi kosong. Dan ini rumah kita. Ini akan kami bangun. Biayanya ada, ya kan? Untuk anak ini. Nanti akan kami bangun dengan yang lebih layak lagi. Iya. Di sini banyak gang-gang di sini. Oh, di sini. Ini tanah. Sudah dikuasai Ustadz Yazid. Sudah. Jadi Ustadz Yazid ini jadi leadernya. Nah, aneh leadernya. Jadi kudanya petinggi Wahabi. Nah. Kita jangan bilang kuda. Oh iya. Ini Mahaguru. Mahaguru. Ini juga tanah saudara resmi punya guru Yazid. Kemarin habis dibeli sama guru Yazid. Ini kita mau ke rumah antum lagi. Ke mana lagi? Oh, jadi antum tadi mau nunjukin. Rumah itunya. Yang sakralnya gitu. Sakral ya betul. Ini kebetulan rumah untuk orang yang bengal. Yang kami siksa. Di sini banyak perempuannya. Ya. Banyak. Ada berapa orang perempuan di dalam rumah ini? Minimal ada 7 orang. 7 orang. Bebas diemprut itu. Bebas. Oh, boleh. Berapa orang yang di situ? Ini kita gali terus kameramen. Dan ini yang untuk tolong kameramen tempat kunti. Kameramen, situ. Ayo. Bukan, itu untuk itu ritual kita. Oh, yang ini. Oh, yang itu. Ini lupa. Ritual kita itu. Ini tempat ritual. Ritual pensucian di situ. Nah, ini. Ya, kalau ada yang membangkang, ya di sini harus segera cucikan. Ada aura-aura negatif. Nah, di sini. Di sini indah. Jadi penyempurnaan murid penyempurnaan pasukan Wahabi yang baru. Di sini tempat mereka-mereka. Kita pulang nih, Ustaz. Ayo, kita pulang sampai jalan sini. Saya ini tertarik juga ini sama Ustaz sekarang ini. Aneh sengaja bikin gang yang banyak. Dengan buta-buta gini, bikin banyak gang. Untuk akses jalan mobil. Nah ini pun sama, hadir, silahkan di rumah ini. Nanti akan kami bangun. Rumahnya yang mana? Yang ini rumah kamu? Nah, itu. Tapi kayaknya yang satu ini mulai curiga nih, anak buahnya Ustaz Yazid. Kayaknya maksa aja Ustaz Yazid suruh tempelin ke badan saya kayaknya ini. Ini sorban, kita siksa dulu aja sini. Biar panas badannya. Oh iya. Kayaknya seru juga. Betul juga. Buat hiburan dikit mah. Boleh. Kayaknya yang satu nih, yang satu udah kesel sama saya nih, karena pasukan Wahabi banyak yang dihiburan, yang disiksa. Kan teman-teman kita tuh banyak sama si ini, sama si Mocon dipermainkan. Bahkan ibu sering dipermainkan. Sekarang giliran kita yang dipermainkan. Oh jelas, oke. Iya. Jadi gini Ustaz Yazid. Bukankah agama Islam itu rahmatan lil alamin? Betul. Jadi kita santai dulu lah. Toh saya juga akan janji sias bakal nyikat spiritual. Kecil spiritual mah. Mungkin petinggi kalian juga mengatakan Ki Mercon yang unggul. Betul. Pelajaran aja dia. Aneh pun akan sih. Gini Ustaz, kan saya sudah mau jadi pengikut. Apa enggak kita nyantai-nyantai dulu gitu, ngobrol dulu. Awal dulu. Kan saya salam manis takkan habis, salam sayang takkan hilang. Kita kan mesti perlu kenal dulu. Ada ya. Ya kita ikutin aja, kasih pelajaran dulu aja. Kasih pelajaran dulu apa? Yang dia suka nyiksa kita itu. Oh. Kerjain aja dulu.
Ustaz. Ya, gimana, gimana? Nanti dulu, kita ngobrol aja dulu bentar. Kita ngobrol depan rumah aja. Oh, silakan. Kita lewat sini aja. Ayo, kameramen. Ini kameramen. Rada liar deh, weh, keliling ya, weh. Eh, dan dari ayo. Ini hari baca salam. Iya, siap. Barangan. Apa lagi yang kita bahas malam ini? Sekarang jadi begini. Ya, Ane akan bicara bersama ente. Iya. Ane ini sudah punya cara. Punya cara, punya akal untuk menumbangkan yang namanya Ustadz Nasihin. Kamar mandi lu bentar. Nah, iya. Iya. Maka dari itu, gimana caranya antum ini bersama Ane harus menumbangkan Ustadz Nasihin langsung? Iya, benar. Sekarang gini aja, sebelum kita berantas spiritual, tunjukin saya di mana rumah orang yang menyelaraskan keilmuan sorban kimacan ke badan kalian, siapa itu rumahnya, di mana gitu. Oh. Baru kita grup untuk spiritual. Gitu. Jadi menurut kimacan iya, ini kan saya juga kan ahli spiritual, ahli perang nih. Perang melawan dukun santet, insya Allah saya sudah teruji meskipun saya masih muda. Skill saya itu tangkas luar biasa. Maksud saya kan, oh panas. Jadi tolong jangan dideketin dulu ke saya sorbannya. Maksudnya gini. Aneh paham. Ya. Menurut Kim Chan ini menyelisiki ini yang mengisi ini, maksudnya gitu. Itu bukan aneh. Iya. Di mana rumahnya begitu? Badan saya jadi keringetan ini. Ketakutan. Bukan panas. Panas. Nah. Karena antum menyentuh sorban ini? Iya. Oh, jadi itu. Nah iya, Kimercon tadi mengatakan kita harus mengasih tahu rumahnya yang mengisi ilmu-ilmu ini. Jangan, Inde. Jangan. Itu orang sakti, tahu dia sebenarnya tahu. Jangan tipu, Inde. Nanti bisa jadi yang mengisi ini, Inde, ini jangan mati sama dia. Dia kan sakti. Oh. Gini. Kuncinya ada di dia. Gini Ustaz Nasihin, kalau emang spiritual ini mau kita sekap, mau kita siksa, dia biar nggak lepas lagi. Oh. Bawalah orang yang menyelaskan sorban ini ke spiritual itu. Nanti, aneh pikir-pikir dulu. Nanti kalau yang ini nyatuhin ke jiwa ente mati, sorban ente keambil. Keambil, betul juga. Nggak punya senjata lagi. Gini aja, Kimacon. Ane mungkin belum bisa memastikan, belum bisa memutuskan omong-omongan aneh tadi. Masalah pencarian rumahnya itu, menunjukkan rumahnya. Nah, ane tunda dulu lah. Ane pokoknya belum bisa memutuskan perkataan itu. Oh, jadi antum mau manggil orang yang menyelaraskan keilmuan sorban ini? Manggil dulu. Yang penting saya tengkurup dulu di sini dan saya ditimpah pakai sorban ini. Gitu. Baru orangnya dipanggil. Biar saya nggak bisa kemana-mana. Iya. Oh gitu. Ane mau manggil orangnya. Ane pun tahu rumahnya. Ane tahu orangnya. Pak Aden, ente diikat dulu sama ini. Oh gitu. Iya. Gimana? Gimana? Boleh seperti itu. Ya udah, coba ikat dulu aja lah. Hadiah. Iya. Kita hadiah. Iya mah. Hadiah bantu hadiah. Mumpung karena ladang lembat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita kan dulu. Biar jangan sampai panas. Ya narukuni badan wasalaman ala sayyidi kimercon. Kita kan dulu. Ya narukuni badan. Allah. Ikat. Mulai. Ya kan kah? Karena soban ini bagaikan besi goib. Dia akan lepas. Tidak ada yang bisa lepaskan soban itu. Badan dia sudah mulai pucat. Biarkan aja. Makanan bisa ya. Ustaz Yasin, tolong lepaskan Ustaz Yasin. Dia sudah tidak kuat. Bagaimana kita lepaskan saja, ta? Oke. Oke, lepaskan aja. Tolong Ustaz Yasin. Lepaskan saja. Kita lepaskan aja dulu. Lepaskan aja. Ayo lepaskan. Siap.
Pegang. Jadi Ustaz Yazid ini sangat tahu. Jenius ya. Nah. Kita beruntung punya Ustaz Yazid ini. Sangat jenius ya. Cerdas dan cerdik. Jadi tekudulah leuweungan kieu bae sebenarnya mah. Ente pun sudah merasa kepanasan. Tekudu salembur ya. Penting kieu bae. Nah, jadi gini. Mana orangnya belum dipanggil? Oh, harus diikat lagi. Harus diikat lagi. Aneh bisa memanggil orang itu dengan satu syarat. Kimocon, saya aneh ikat dengan sorban ini. Bakalan bisa. Coba kalian pegang sorban. Hadiah, pegang hadiah. Siapa sih orang yang bisa nyalarasan begini? Ini bahaya ya. Ini. Udah aneh. Sahabat aneh. Lepas ini dingin. Tidak lepas. Ciri-cirinya bisa disebutin ke orangnya? Oh, nggak bisa? Tidak bisa. Tidak bisa. Tidak bisa. Karena itu aneh sudah perjanjian sama orang itu. Bahwa orang itu mengatakan kepada diri aneh, jangan kasih tahu muka aneh, kata dia. Makanya aneh gak mau bocorkan rahasia itu, karena dia itu sakti, sama dengan aneh. Dia punya akal abu nawas, aku pun, aneh pun punya akal abu nawas, seperti itu. Jadi bisa membocorkan. Seperti itu. Aneh pun gak mau bocorkan rahasia itu. Boleh-boleh saja. Anda bisa panggil ya. Yang penting dengan syarat antum harus diikat dulu. Nah, ya, tapi kan, tapi kan Anda udah kepanasan, ente sudah tidak kuat, makanya Anda lepas lagi. Makanya jangan memegang saban ini. Dia cerdas dan cerdik itu. Nah, ente nggak bakalan menang. Anda sudah tahunan melihat Ustaz Nasihin, karena guru-guru spiritual yang lain, guru-guru spiritual yang udah pada apa ada kali nggak di sini ada? Kali ada. Ada kali. Kan saya badan saya panas. Saya mencoba pengen ada air yang mengalir enggak? Ada. Kayaknya ilmu saya mau rontok kalau tidak segera kalau tidak segera mandi di air yang mengalir, ilmu saya akan rontok. Ini saya gampanglah mencari tahu ini, nyari tahu orang yang bisa nyelesain ini. Ada kali. Saya ikut kali. Ada. Tapi harus ke sana dulu kita. Ya enggak apa-apa. Apa? Ya enggak apa-apa. Jalan kaki aja. Jalan kaki aja. Di situ. Saya menerawang ada air. Udah. Daripada ngobrol berarti ya. Hadiah. Sudah hadiah. Saya ambil amunisi dulu di sini. Ambil amunisi dulu. Ayo. Ayo kita agak cepat aja ya. Ayo. Dia kuat. Dia tahu sampai ke air-air aja dia tahu. Kuat dia itu. Sangat kuat, sangat sakti ini Kimocor. Jangan dia yang punya kunci. Iya. Tapi kita lihat aja. Kita lihatin aja, jangan takut. Anda pun penasaran juga ini. Kalinya mengalir kan? Mengalir. Ayo. Mengalir. Aneh pun. Panas. Aneh juga. Padahal dia bukan di sini. Ini tempat aneh. Panas, badan saya panas. Bah, ke air dulu. Iya, iya. Biarkan. Masih jauh tempatnya. Jauh. Ayo. Nah. Ayo. Wah, kaya. Airnya serem, mengalir. Mengalir, nah. Mengalir, serem. Ayo duluan. Ayo, hadiah. Sahabat, badan saya panas. Saya pengen tahu orang di belakang mereka ini. Huh.
kaduhung tadi jual 20 juta kamari anu hayangeun eta sorban 20 juta. Bentar lagi nyampe ini. Saya harus mandi ini, Ustaz Jajid. Oh. Itu-itu, aneh pun di sini banyak. Kalau mau netral badan ente harus dibanjur sama air yang mengalir. Bentar lagi. Ya. Benar. Oh. Emang ngelewatin sawah ini masuk hutan ini. Ini di situ air. Air. Ini jam-jam aneh ini yang punya sawah. Kalau saya kapan ketemu lagi pakai sepatu. Karena itu dalam ajaran kami bid'ah. Ya. Tidak boleh. Maksimalkan bae urang heuh. Pokoknya pancen nanti mandi di sini. Bangun badan saya ya Allah. Kanan. 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 Saya berhenti kali mengalir, saya akan putih. Kalau yang tidak mengalir, saya akan luntur semua ilmu saya. Fokus di belakang. Suaranya putus-putus. Pelan-pelan aja jalannya. Di sini lah. Maju. Maju di belakang. Di sini. Aneh sampai itu di sini. Indah sekali di sini. Depan. Depan di sini. Kamu aja di sini aja, jangan jauh-jauh. Suara pecah ini. Depan yang lain pelan pelan. Ayo. Iya. Oh, Ini. Ini semakin dah. Aneh pun sudah puluhan tahun di sini. Ini kali mengalir, alhamdulillah ada ya. Jemaah-jemaah aneh di sinilah. Saya mandi dulu ya. Silakan. Saya mediasi mandi. Dulu. Ini kali mengalir, alhamdulillah ada jauh. Ya. Jemaah-jemaah aneh di sinilah. Saya mandi dulu ya. Silakan. Air ini adalah air yang dingin. Harus segera dinetralisikan. Di sini sangat indah tempatnya. Biar nggak panas badan ente. Jadi saya mandinya harus dihalangin. Kalian bertiga begitu. Dapat ya? Halangin ini. Pakai semuanya. Hadiah, buka itunya. Ya. Tutup. Biar Silakan. Anak. Biar udah aturan-aturan aneh, mandi itu harus kita tutup-tutupi. Ngebul badan saya. Itu udah keluar aura-aura negatif. Inilah air-air suci bagi aneh. Anda ketekan. Kameramen tetap di situ. Karena ini. Karena ini auranya panas. Biar merasakan. Di sini yang sudah mandi di air suci ini. Tapi yang satu curiga ini, Kimutan minta air ini untuk memulihkan tenaga. Harusnya nggak diantar ke sini yang satu curiga ini. Ini curiga. Kenapa? Kenapa dibawa ke sini?
kenapa bisa diantar ke sini? Kalau ini pengetahuan aneh, ilmu kalau udah dimasukin ke air ngalir ini, tambah sakti. Oh, ente bisa-bisa kalah ini, bisa diambil sarban ini. Tenang, guru masih kuat. Ane kan ane punya gua sarbannya. Ah, antum jangan takut. Justru dia bakal lebih sakti. Jangan takut, antum. Jangan takut. Bagaimana ini? Aduh. Nanti kita kayak yang lain disiksa, mau? Jangan takut. Ditambah sudah mulai kepanasan lagi tuh. Tambah gas ini. Kayaknya Kimocan juga mempunyai seperti aneh. Wah, semakin segar. Sudah mandinya. Sudah. Saya pakai baju dulu ya. Silakan. Alhamdulillah saya sudah enggak panas. Tapi yang satu tetap curiga ini. Kesini itu cuma mulihin tenaga saya doang kayaknya. Aneh juga. Aneh curiga ini. Dia kesini itu cuma mulihin tenaga doang. Oh, tadi kan sama ente sama sorban ini. Iya, aneh pun tahu, tapi aneh tetap keyakinan aja dengan sorban ini. Nah, antum jangan takut. Bisa diambil ini. Jangan takut antum, tenang aja. Terus kalau dia sakti lagi gimana? Gak bakal. Habis kita ini. Nah. Ini gak emang bakal. Air ini sejarahnya air suci. Nah, air suci. Ini air suci. Kameramen dekat sini ini bener ada air mengalir ya? Tuh. Nah, air suci sangat indah sekali. Alhamdulillah saya udah mandi, kameramen. Gara-gara tadi dibungkus sorban saya jadi panas. Untung mereka masih kekecoh sama saya karena saya butuh air yang mengalir, karena ilmu saya dulu tapaknya itu sorban itu di air yang mengalir wiridannya. Ya. Qala Muhammadun wa Malik Ahmadur rabbilakhir wa malikum sholli ala nabil mustofa wa alil mustaqbil wa sarfa wastainullah fi alfiya maqasidina dan lain sebagainya. Ya sudah, kita kemana lagi abis ini? Kita pulang lagi. Pulang lagi. Tapi sorban itu ditaruh aja dulu di rumah ya. Tidak boleh. Tidak boleh. Nah, harus dibawa-bawa aja. Harus dibawa di tempat badan aneh. Ini tempat aneh, harus nempel. Itu banyak yang tapak juga murid-murid kalian di situ. Ah, itu yang di sini tapak-tapak di sini banyak. Ini batu-batu ini. Banyak. Jemaah aneh banyak tapak-tapak di sini. Karena banyak batu-batu di sini. Ada yang merendam di air. Mulai sekarang semenjak guru ya jadi ini punya serban banyak yang bertapa terhadap dia. Keisingan kuaing berarti tadi ya jalan malam jadah doang. Nah, ya, baik. Ayo kita pulang. Kediaman aneh lagi. Serban itu jangan deketin ke saya, Yajid aja bawa ya. Mana? Jadi target kita akan berlaksana ya. Berlaksana. Kita lihat nanti. Kita harus sinasin. Itu lintah emang segede-gede gitu di sini. Ah iya, itu lintah itu. Kameramen lihat lintahnya segede-gede. Lintah di sini gede. Buat cobaan itu. Coba yang bertapa itu. Duluan yang berdua kalian, mikrofonnya ini hadiah, putus. Hadiah. Berdua hadiah ya. Ayo hadiah. Pelan-pelan aja kita. Jadi jumlah kalian banyak ya? Banyak. Udah banyak. Nah itu pun batu-batu itu. Mana batu? Nah itu, lihat. Nah itu dalam ini. Dalam. Itu pun bekas tapak-tapak jemaah aneh juga. Sana. Jadi petinggi kalian nanti ada di sini jam 2? Ada, petinggi jam 2 di sini. Gerak kau yang jadi diincar. Ayo. Petinggi aneh akan muncul di sini. Ini bekas pencucian kita ini. Kalau ada wanita di sini. Di sini, harus diritualkan. Jadi depan aneh. Sahabat, berhenti dulu kalian. Sahabat, saya bukan pengkhianat. Saya lagi nyari tahu orang yang menyelaraskan sorban ini kepada si Yajid ini. Ya, lo tonton aja sahabat lah. Ayo, jalan. Ayo. Tadi saya sempat panas badan sahabat, untung mandi saja kali yang mengalir. Oh itu kampung-kampungnya kelihatan dari sini. Itu kampung-kampungnya. Karena di sini pun ada yang menyawah juga. Iya. Ya. Perjuangan Kimercon sejauh ini sungguh luar biasa. Tapi yang depan tuh masih ngoyokin Yajid aja ini supaya tempelin lagi sorbannya.
ente. Coba aja aja lagi, tempelin ke dia biar tau rasanya. Oh. Kan apa kata? Itu kan jadi normal lagi nih. Tenang aja, aku udah pasang lagi biar panas tuh. Pasang lagi. Nah, kita di rumah aja dulu ngobrolnya ya. Nanti aja. Kita di kediaman aneh aja. Nah, tenang aja, tenang aja. Tenang aja. Rencana aneh di sini, Kimercon. Ya. Aneh akan bikin untuk rapat-rapat petinggi-petinggi di sini. Di sawah-sawah inilah. Ya. Tapi sementara itu jemaah aneh harus cocok tanam dulu di sini. Kami akan memakmurkan jemaah kami. Hmm. 15 menit lagi kita ke rumah petinggi ya. Berarti kita pulang dulu ini. Pulang dulu. Dan mau nunjukin satu hal rahasia. Ya. Berarti dulu. Ini kan channel udah punya saya, ya kan? Iya. Sahabat, saya ini jual YouTube sama sorban mancing. Karena Wahabi ini terstruktur sistematis. Nanti tonton dari awal videonya. Ayo, berangkat lagi. Masih lab ini kameramen? Masih? Oke, siap. Ini kampung Wahabi ini ya? Nah, ini kampung Wahabi. Orang yang sudah hianat dan dilaknat akan kami taruh di sini, siksa. Nah, dicambukin di dalam ini. Cambuk. Orang yang berkhianat itu. Nah. Ya Jin, sini, ngadep sini kalian. Mungkin waktu saya nggak bisa balik lagi ke rumah Anda. Kenapa? Yang jelas saya mau ke masjid dulu. Ke masjid dulu. Ya. Tapi di sini tidak boleh. Oh, mau ke masjid duluan, Kemecon. Ya. Oh, terus? Saya mau cari makan kan di rumah Anda nanti dibeli nyatu-nyatu aja. Tempat aneh, maaf aja di tempat aneh itu tidak boleh. Ya, jadi begini intinya. Channel dan semua produk dan akun Shopee saya yang bernama Kimercon Official. Saya buka tadi emang akun saya, coba saya cek dulu ya. Silakan. Coba dilihat tadi. Saya cek dulu akun saya. Ini channel udah kembali punya saya. Saya bersumpah. Saya bersumpah. Demi Allah. Demi Allah. Bahwa channel ini. Bahwa channel ini. Sudah milik Kimercon. Sudah milik Kimercon. Dan uang pun. Dan uang pun. Sudah dihitung kembali. Sudah hitung kembali. 120 juta benar. Iya betul. Sah. Tinggal saya cek akun Shopee ya. Ya, silakan. Saya buka aplikasi Shopee, klik di pencarian Shopee, Kimercon Al Hikmah. Klik foto dan tulisannya. Masih ada produk-produk Kimercon ya. Mulai dari madu, kulit kijang, air aroma, garam asma, jamu sakti, sapu tangan asma, minyak oles asma, tasbih karomah, buku ijazahan, semua ada. Ada. Itu milik saya. Betul. Sah. Oke. Tinggal saya terima uangnya. Ya, tinggal sorban ini yang masih kita perhitungkan lagi nanti. Ya sudah. Sekarang berhubung saya kan harus ada keperluan, saya mau telepon. Keluarga saya dulu. Saya mau mondok di sini. Ya udah, aneh akan pulang dulu ke rumah aneh. Oke? Ya. Tapi perjanjian Aki Mercon bersama aneh, aneh kok udah bilang kita harus batas yang namanya usaha sini itu. Iya, sudah. Oke. Oke, sahabat. Ayo. Dimanapun kalian berada, akun Shopee masih ada. Ini udah punya saya. Jadi begini sahabat. Saya ini lagi mendeteksi
mereka. Karena Wahabi ini sungguh luar biasa menyerang para spiritual gitu. Coba saya telepon spiritual yang lain ya. Nanti saya akan bermalam di kampung Wahabi ini, katanya rumah yang itu tuh. Kita mantau nyari petinggi mereka. Ada nih akunnya, ya sudah, kameramen matiin. Cara beli produk Kimercon di akun Shopee, ketik Kimercon Al Hikmah di pencarian Shopee, kemudian di situ akan muncul berbagai produk Kimercon. Mulai dari madu, jamu sakti Kimercon, kemudian kapsul herbal daun kelor, kemudian kapsul herbal daun bidara, garam asma, kulit kijang, air karoma, semua ada. Madu Rukia Cap Mercon adalah madu asli yang sudah di Rukia, di asma, di suhu, di kepoh oleh guru besar Ki Mercon. Berkhasiat menyembuhkan segala penyakit medis ataupun non medis. Jika Anda minum madu mercon, bisa mengeluarkan aura negatif yang ada di tubuh Anda, baik santet, sihir, gendam, guna-guna, semua akan luntur dari tubuh Anda. Untuk info pemesanan di nomor WhatsApp 0812 1468 4098. Terima kasih.